tadi. Kita lihat sebuah yang sangat dari Diego Oliveira, Bu. Ya, sebuah yang baik, tapi kemudian keputusan Awan Seto, dia keluar menyambung bola. Karena dia yakin bahwa dia bisa menangkap bola itu, dan dia berlari lebih cepat dari pemain depan FC Tokyo. Seto, penyelamatan pertama di babak kedua, penyelamatan kelima secara keseluruhan yang dilakukan sepanjang pertandingan sampai menit 55. Hampir saja tadi terjadi clash karena menurut para pemain FC Bayangkara Matumasa, Bayangkara FC, Diego Oliveira dengan sengaja tadi membenturkan kakinya ke badan dari penjaga gawang Awan Seto, membuat Buyobis tadi menjadi marah karena melihat terjangan yang dilakukan Diego Oliveira terhadap Awan Seto, dan membuat Awan Seto sementara ini harus mendapatkan perawatan karena mendapatkan benturan kaki dari Diego Oliveira. Semoga saja tidak terjadi apa-apa dari kepala Awan Seto, penjaga gawang Indonesia, yang tentu saja penjaga gawang yang sangat diharapkan tampil apik sebagai persiapan Awan Seto juga untuk memperkuat tim nasional Indonesia di ajang nanti, Bung Maru. Dan kode bahwa Buyobis mengatakan bahwa Awan Seto harus digantikan. Oh, kita tunggu. Dan harus diganti, Bung Maru. Iya, saya pikir memang itu benturan yang sangat keras mengenai kepala, dan sempat di detail diperlihatkan Awan Seto menutup mata. Dan tim medis masih memberikan perawatan, kita berharap tidak ada apa-apa. Kalau kita melihat momentumnya, Diego, bagaimana Diego, sepertinya kesannya memang dia tidak bisa mengontrol bola. Dan dia mencoba untuk memanfaatkan momentum yang dimiliki. Seleksi legenda dari ketika itu dia mendapatkan cedera, dan juga meskipun itu memang kita tidak bisa mengandalkan 100%, tapi karena pertolongan pertamanya yang tidak bagus, sehingga kemudian justru bergabat lebih fatal. Dan treatment ini lebih hati-hati, karena itu sangat penting untuk para pelaku, pengelola sepak bola, manajemen sepak bola, ketika mempersiapkan sebuah pertandingan, maka tim medis juga harus memiliki tim medis yang punya sertifikasi, dan saya pikir itu perlu federasi memberikan sertifikasi pada tim-tim medis yang dimiliki oleh klub, sehingga bukan asal, kadang hanya PMR, kadang hanya pegawai di lingkungan yang biasa, tapi mereka tidak pernah mendapatkan knowledge tentang bagaimana merawat cedera kepala, bagaimana merawat cedera seorang pemain bola, dan sesuatu yang bisa dicari, tapi kemudian itu resisten ketika tidak ada penanganan yang memadai. Dan saya sangat setuju jika melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Diego Oliveira, seharusnya sistem suspensi dari Filipina untuk memberikan kartu merah, Bu. Tapi memang ini sangat-sangat telak sekali terjadi dengan sengaja dilakukan oleh...